Majlis adalah tradisi kenabian, dan tradisi inilah yang justru hilang dari kehidupan umat Islam. Ini juga yang menjelaskan fenomena kemiskinan yang seperti lingkaran setan yang terus-menerus melilit umat Islam, dan mereka seperti tidak tahu bagaimana cara keluar dari situ. Jika kita berpikir membangun kembali kejayaan umat, membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang yang membuat mereka kuat dan berwibawa di depan umat-umat yang lain, maka jalan utama ke arah itu adalah dengan membangun kembali tradisi bisnis, tradisi entrepreneurship yang kita warisi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.